sopra lì quello su Milano. Dan sungguh nyong, aku kasihkan rezeki orang yang lalai dan lupa daripada aku, dan orang yang berbuat maksiat pada aku. Maka betapa lagi tiada aku kasih rezeki orang yang berbuat taat ia kepada aku, dan yang mendakwakan akan ia akan dahulu. Wai hak, kata dia, bermula orang yang menanamkan kayu, pokok kayu, iaitulah menuangkan air kepadanya, dan kurnia bagi orang yang menjadikan, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti situ. Baik, masih lagi kita sambung nasihat-nasihat kerohanian bagi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai seorang orang yang saleh, dia pesan kepada anak murid dia letak dalam kitab ini pun mulai. Bila dibacakan kitab ni, kalaulah terasa kita seronok dengan kitab ni, itu petanda baik, ada bahagian baik dalam hati kita. Kitab ni dia bercara tentang hati, dia bercara tentang kerohanian. Kalau kita rasa ada suka, rasa ada kasih, rasa ada minat terhadap kitab ni, minta Allah Ta'ala tambah lagi. Tambah lagi. Mana dia ada. Dan kalau orang yang terasa dia ada masa, terasa dia ada kesihatan, terasa dia ada taat, kalau dia tidak terasa kasih, tidak minat terhadap ilmu-ilmu yang begini, kena istighfar banyak. Tak minatkan saya, tak apa. Takut kita angkuh, sombong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita sihat, Allah Ta'ala beri kita nikmat, Allah Ta'ala beri, nak beri pada kita, kita tak nak. Takut kita masuk dalam kalangan orang yang dilalaikan hatinya dari mengingati Allah. Itu salah satu azab atas muka dunia. Salah satu azab atas muka dunia, Allah Ta'ala beri kepada orang yang lalai pada dia, Allah tak nak ingat, Allah tak nak hati orang yang lalai itu ingat pada dia. Itu azab tu. Kalau kita ada rasa minat, minta Allah Ta'ala tambah lagi. Tak apa. Asal kita nak saja. Ada kitab tak apa, tak ada kitab tak apa, duduk dekat tak apa, jauh tak apa, asalkan kita rasa, oh inilah hak bahagian hak kita hajati. Dan kita rasa nak lagi, tambah lagi. Allahumma barik lana fi a'marina wazidna khairan bihi. Ya Allah, tolong berkati umur kami ini, tambahkan kebaikan padanya. Nah, kita hok makan tu bahagian jismani tu. Kita
kita minum sebelum hari tadi, kita makan, kita minum. Lepasnya ada makan pula lepasnya. Waktu hak jismani. Sampai satu ketika kita kena berhenti. Sama ada cara berhenti itu dengan cara langsung berhenti ataupun terlebih awal berhenti peringkat-peringkat kerana sakit, kerana ni, kerana ni. Bila mari kita sakit, tawar mulut dah. Tak kita? Mulut tawar. Tak nak dah mari musangking ke kingkong ke tak ada pun. 26, 27, 28 tak ada pun dah. Tawar mulut, tak nak apa. Ada nak apa, tak nak berlaku. Tapi kerana hidup lagi, orang keliling kita kesian pada kita. Cucuk susu, cucuk air, buah, kuih, buah, bubur, suap pun kita. Allah tarik awal lagi. Sampai satu ketika semua tak boleh nak terima dah. Tak boleh nak masuk dah. Cabut umur kita. Ha? Pada waktu tu baru kita sedar hak berkait dengan kerohanian ni tak ada. Sudah dah. Ataupun lebih awal daripada tu, ketika mana nyawa kita duduk tergantung-gantung, duduk terangkat, jatuh naik, waktu tu tu nak tercabut tu barulah terasa. Barulah terasa seronok, barulah terasa nak boleh dah lah. Takutlah. Sebab apa saya mula begitu dulu sebelum kita baca kitab? Sebab saat-saat nak habis umur dunia ni jelas sangat. Kalau kita tak ada duk sedar lagi, tak tahu lah. Jelas sangat. Hari demi hari. Khutbah kita hari ni sini masa poli ni. Alhamdulillah. Takut duduk di jangkau khutbah cuti sekolah. Sebelum turun daripada rumah tadi, kita cepat tengok tu. Ada khutbah majlis agama, dia suruh baca khutbah majlis sebelum cuti sekolah. Kalau baca cuti sekolah sini, tak nak mandi lah hari. Kena bincang, wajib dah kita duduk sebut-sebut dan bukan sekadar untuk membakar semangat. Bukan sekadar untuk melarung-larungkan takbir. Memang kita takbir dah sudah ni. Bukan sekadar itu saja, teruskan lagi. Sebut benda ni kena kuat. Kena teruskan lagi. Dan kita sendiri secara individu kena bangkit. Bangkit lagi perang. Mana ada kita berani. Kalau boleh bangkit ke mana pun tak apa dah. Duk merayu-rayu kepada Allah. Allah ma'ahina min bala'i warzukna syukra ni'mai. Ya Allah, selamatlah kami daripada apa saja hak nak tunjuk, daripada segala jenis bala hak nak tunjuk kepada kami. Minta menghibur kami tempat selamat. Hak Allah Ta'ala nak turun, kita tak ada ahlak. Allah Ta'ala dah tetap waktu nak turun, kita tak boleh nak didik. Ataupun kita nak tukar tarikh lain, tak boleh. Hak dia nak turun tu hak dia. Hak kita berhadapan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan bala yang turun itu menjadi saksi baik dalam rekod amalan kita. Bala'an hasanan. Bala tu turun jadi kebaikan bagi kita. Tazkirah kepada diri yang bawa sendiri, diri saya sendiri. Jangan leka lagi. Jangan lalai lagi. Jangan main-main lagi. Jangan angkuh. Jangan sombong. Dengan Allah. Jangan sombong. Jangan angkuh. Dengan saya tak. Dengan Allah. Allah Ta'ala beri peluang lagi kepada kita. Hak dia nak atur. Itu ketetapan Allah Ta'ala. Lepas ni dia mari hal lain pula. Lepas ni satu, satu, satu kan? Ulama kata apa yang kita akan tengok esok-esok di akhir zaman ni seumpama buah gugur. Lepas satu, satu. Lepas satu, satu.
Tapi Allah kehendak sesuatu daripada kita. Allah nak sesuatu daripada kita. Allah nak tengok kita ni macam mana respon kepada perbuatan dia. Sebab tu orang tasawuf dia mengaji tauhidul af'al. Maksudkan Allah reti elok-elok, faham molek-molek perbuatan Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak buat apa? Dia tak ada sebut dalam kitab Tajul Arus ni. Tak sebut dalam kitab lain. Nah. Kita nak buat apa malam? Nak baca Uluq Nazilah. Lama dah saya sebut kan? Lepas aku ingat apa saya sebut. Lama dah kita sebut. Banyak kali dah kita sebut. Kalau nak sebut sampai waktu lama dah, tiap-tiap malam dalam rukuk terakhir, bangkit daripada rukuk terakhir isyak, lama dah. Cuma nak buat, tengok keadaan lah. Kalau malam ni nak buat, boleh saya buat. Kalau malam lain, tolong sedarkan. Kalau di madrasah saya, mula-mula kita buat di madrasah kita di buat tu 2.5 tahun sampai malam ni tak pernah tinggal sekali tabuk lagi. Tiap-tiap bangkit daripada rakaat keempat isyak, kita baca Uluq Nazilah. Saya tak suruh tuan-tuan buat pintu. Suruh lanjutkan berdoa, tak apa. Bangun tengah malam, menajak pada Allah Ta'ala, tunjuk respon kita. Ada pernah berbaikan. Lepas ni dia mari lagi, mari lagi, mari lagi. Ata amrullah ala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ayat 1 Surah An-Nahl. Ata amrullah bala tasta'jilu. Urusan Allah berkait dengan kiamat akan benar-benar berlaku, akan mari. Bala tasta'jilu. Allah Ta'ala beri amaran kepada kita dalam Quran dia, jangan kamu mempercepatkan perkara itu terjadi. Kiamat telah ditetapkan berlaku bila akhir umur dunia telah Allah Ta'ala letak dalam jadual dia. Tidak akan terlewat, tidak akan terawal. Tapi Allah Ta'ala beri peringatan. Fala tasta'jilu. Sebahagian ahli tafsir kata, jangan kamu segerakan, jangan kamu lalai. Kita duduk dalam kelalaian, waktu yang lama dia akan jadi rasa cepat. Kalau kita tak ada buat apa, orang nak tidur daripada awal pagi tadi, lepas asar baru bangun. Kerja dia tidur, kita macam-macam kerja boleh buat. Tidak begitu, pagi jual ikan, lepas jual ikan, jual nasi lemak. Lepas jual nasi lemak, jual cendol. Lepas jual cendol, jual apa balik. Lepas jual apa balik, jual gerisan. Lepas gerisan, ambil anak sekolah. Macam-macam benda kita boleh buat. Dia celik mata, kata cepat je masa belanja. Dia tidur. Jangan lalai. Terus pada tempat lima kuliah kita malam ni. Baik, kita baca kitab. Dan sungguhnya aku kasihkan rezeki orang yang lalai. Allah kata seolah-olah dalam kitab kita ni, aku beri rezeki kepada orang yang lalai pun aku kasih juga, aku beri juga. Orang yang berbuat maksiat pun aku beri juga. Inilah bukti Allah Ta'ala itu benar-benar baik. Sebab itulah dalam nama-nama dia yang banyak, salah satunya Al-Bar. Al-Bar yang terlalu berlebih-lebihan kebaikan.
Orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia beriman dengan nama Allah, ismullah, tauhidul asma' dia kemas. Tauhidul asma' dia mentauhidkan Allah pada asma' dia, pada nama Allah tu dia kejak, kukuh sungguh. Sebab tu orang saleh bila berlaku satu-satu benda walaupun tak baik di mata kita, dia kata baik. Dia boleh buat keputusan, tidak akan berlaku, tidak akan terbit benda, tidak akan datang benda yang tak baik dari pihak yang maha baik. Sebab tu orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, tak ada beza. Dan semua baik. Hujan, panas, kemarau, banjir, semua baik, 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 baik. Bala, nikmat, maksiat, ta'at. Cuma kita kena faham baliklah, walaupun kita kata Allah Ta'ala takdirkan dia jatuh pada maksiat. Baik cara mana? Dia faham. Bila dia jatuh pada maksiat, dia tak ingin kepada maksiat, dia tak minta maksiat berlaku. Belajar ilmu tasawuf ini, belajar ilmu kerohanian ini dengan syariat. Jangan duduk belajar dengan cara salah, jangan duduk berguru dengan cara orang yang salah. Orang yang begini tetap saja akan ada. 2-3 hari ini pun kita duduk baca surat khabar, hak kena tangkap tu, hak apa tu. Kita dah pesan, dah belajar tasawuf, belajar dengan panduan syariah. Nak cari tuk guru hak pelik, jumpa hak pelik. Kenapa gitu? Ada pula hak langsung tak nak tasawuf ni, tak nak kerohanian ni, angkuh. Hak berguru dengan tuk guru yang pelik tu bukan angkuh, bodoh. Dia gitu. Allahu'alam. Baik. Itulah buktinya. Sebab tu dia kata lagi situ, maka betapa lagi tiada aku kasih. Takkanlah aku tak kasih, takkanlah aku tak bagi. Kepada siapa? Kepada orang yang berbuat taat ke atasku. Kalau orang yang buat maksiat pun aku boleh beri, aku beri. Takkanlah orang yang buat taat aku tak beri. Nak kata beri macam mana? Orang yang buat taat itu makin buat taat, makin diuji. Kadang-kadang kita faham ujian itu adalah dia panggil apa? Sekatan rezeki daripada Allah. Tidak, sebenarnya tidak. Dalam kitab hikam dia kata, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Sebenarnya ketika mana Allah Ta'ala beri satu-satu nikmat yang menyebabkan kamu terlalu suka, terima kasihlah ya Allah. Sebenarnya kadang-kadang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala halang kamu daripada mendapat kasih dia. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita terlalu suka, salah guna. Allah tak tidak sertakan nikmat itu bersama dengan kasih dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang itu bala, ujian yang menyebabkan dia rasa sempit dada, tapi dia ingat Allah Ta'ala ada sabar dalam musibah itu. Allah Ta'ala tak beri nikmat, tapi Allah Ta'ala beri kasih. Dan hak nombor 3, ada Allah Ta'ala beri nikmat berserta kasih. Itu kita kena faham mana ni benda ni. Kena tengok tilik halus malam. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala takhirkan akibat, Allah Ta'ala lewatkan balasan. Janganlah pula kita menyangka, salah kat mana ni? Kalau aku buat salah, mesti Allah Ta'ala turun bala dah. Tapi Allah Ta'ala tak turun lagi ni,
maknanya hak aku buat ni tak salah lah. Ramai yang tertipu gitu. Dia duduk gamuk, dia duduk rasa bila Allah Ta'ala murka saja. Allah Ta'ala malam. Kadang-kadang Allah tambah sehat, Allah tambah nikmat. Itu kadang-kadang gambaran Allah Ta'ala malam dah. Sebab tu orang soleh, orang Nabi lebih sikit nikmat, dia rasa tak selesa. Takut-takut nikmat tu melalaikan. Nah, takut-takut nikmat itu melalaikan. Nah, cuba tengok atas diri kita sendirilah. Kita lalai waktu senang ke, kita lalai waktu susah? Tuan-tuan, cerita-cerita hak lepas lah bila kita tengok balik. Kita ni lalai ketika senang ke ketika susah? Hak selalu ni. Hak selalunya kita lalai bila? Masa senang. Berlebih-lebih gembira, poket kita ketat dengan duit. Jom kita pergi mana-mana, kok tempat kita tak nak pergi, nak makan apa saja makan, seronok. Hah, bila diuji dengan kesempitan hidup, kadang-kadang terlalai juga. Tapi kadang-kadang hak mari buat 45 hari lagi gaji ni. Semayang sunat tak tinggal. Tidak gitu. Waktu dapat gaji habis 45 hari lagi gaji ni. Semayang sunat tak tinggal. Waktu dapat gaji semayang sunat tak tahu ke mana, hak wajib tak buat. Itulah kita duduk cerita benda yang kita tahu dulu. Mari ustaz ni cerita benda sama juga. Baik. Mudah-mudahan pintu hati kita makin diketuk, makin diketuk, makin diketuk. Akhir sekali tu buka lah. Baik. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan atasku kekal al-imdad daripada aku, dan adalah menjadikan kekal rezeki. Itu dia. Apa maksud imdad? Atasku, kata seolah-olah Allah Ta'ala, dia buat seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, kan, atasku aku menanggung al-imdad, segala jenis bantuan. Segala jenis bantuan al-imdad, dalam bahasa Arab sebut al-imdad. Imdad ini maksud dia hulur. Dia asal daripada perkataan mak. Dalam tajwid bila kita sebut mak, mula-mula sekali kita kena telitah apa? Bacaan panjang. Tidak gitu. Cuma sini boleh baca 4 atau 5. Sini boleh baca 2 atau 4 atau 6. Sini hanya 6 saja. Sini 2 saja. Semua tu bila panjang-panjang-panjang tu kita panggil itulah keluarga mak. Hak ni nama mak lazim kali ni. Hak ni nama mak arif. Hak ni nama macam-macam-macam. Man panjangkan suara. Begitulah juga bila kita bantu orang, tangan kita hollow tu nampak panjang tangan kita. Al-imdad, pertolongan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jamin dia akan kekalkan segala bantuan kepada hamba dia. Tak ada yang duduk kecewa lah. Yang duduk kecewa, yang duduk terasa rugi bila kita boleh buat baik. Cuma benda yang baik, buatlah baik-baik. Benda yang baik, buatlah elok-elok. Gitu. Dan adalah aku menjadikan kekal rezeki. Adakah aku masukkan engkau akan negeriku
dan aku tegahkan engkau akan kebajikan dan rahmatku. Tu Allah tanya, apabila aku masukkan kamu dalam negeriku, bila Allah Ta'ala masukkan dalam jagaan dia, negeri-negeri sini jagaan dia, apakah orang yang memasuki negeri yang di bawah kawalan Allah Ta'ala akan tertegah daripada rahmat dia? Adakah orang yang duduk dalam jagaan Allah Ta'ala, ingatan yang kuat pada Allah Ta'ala akan tergegah, akan tertegah rahmat dia? Tidak, sekali-kali tidak. Sebab tu yakin sungguh, apa saja hak kita buat, taat, ketaatan ini betul sebagaimana Allah Ta'ala kehendak, jangan ragu dalam bab rezeki. Tak perlu ada ragu sedikit hampur. Cuma saja kuat tak kuat kita berhadapan dengan akal. Akal memang kerja dia, kerja akal dia akan ikat kita dengan sebab musabab. Kalau gini, begini. Kalau gini, begini. Kalau gini, gini. Gini, gini. Akhir sekali, kita terikat dengan sebab musabab, terikat kita dengan akal. Nah, kita perlu ro'ikan juga hak berkait dengan sebab musabab ni. Kalau kita mengaji usuluddin, dia panggil hukum adat. Pernah dengar hukum adat? Masuk dalam api, terbakar, kena air, basah, makan lada, pedah, letak gula atas lidah, manis, ambil garam letak atas lidah, masih. Tu dia panggil hukum adat sebab musabab. Ro'ikanlah, ikut je lah. Ba'at ba'asa baba. Tidak, kita dalam Quran Surah Ar-Rahman. Ikut je lah hukum sebab musabab tu. Tapi bagi Allah Ta'ala, perlakuan dia boleh saja keluar daripada hukum sebab musabab. Ha, letak situ. Tak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang yakin dengan Allah Ta'ala sungguh, tak kalah macam kita. Nah, dia dengan Allah Ta'ala beradab sungguh, dia dengan Allah Ta'ala berakhlak sungguh, dia dengan Allah Ta'ala tak ada duduk bajet lah. Kita ni bajet banyak, sangat banyak, sangat bajet. Nah, ambil-ambil cukup syarat dia semayang tu sepadan 5 minit, lepas tu tak ada doa dah. Kalau kita ni orang awam, orang biasa, boleh tahan juga. Kadang-kadang kita duduk hati tengok, hak orang dipanggil ustaz, hak orang dipanggil tu imam, hak orang kadang-kadang disebut sebagai orang alim pun ada juga. Dan bajet. Tak sepatutlah. Kan? Tak sepatut gitu. Kita sebagai yang disebut sebagai pembimbing masyarakat, kalau kita tunjuk akhlak tak baik, kita sendiri tunjuk akhlak malah berzikir, kita malah berdoa, malas berwiri, siapa orang? Orang akan ikut siapa? Orang akan pergi cari siapa? Orang akan pergi cari orang yang tak betul. Akhir sekali tu yang kadang-kadang kita tak nak salahkan sangat orang yang terjebak dalam ajaran sesat ni, dia nak cari Islam. Nah, tapi Allah Ta'ala uji dia ikut orang yang bawa dengan cara sangat kesian. Tambah-tambah hari ini orang yang mengajar tasawuf, ush, ramah sangat lah kok tumpang atas nama tasawuf, tapi kerana nak cari habuan-habuan lain. Nah, sepatutnya makin tasawuf, makin cakapnya lembut, makin sabar, makin keluar akhlak-akhlak yang baik. Nah, bila ditegur manggok, diputuk, Allah Ta'ala tasawuf pun mana macam tu. Baik, atu. Nah, apakah orang yang masuk dalam negeriku, aku akan tegah daripada kebajikan dan rahmat? Nah, sebab itulah dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala sebut, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, la ilaha illallah hisni,
sebutan perkataan kalimah tauhid la ilaha illallah itu perumpamaan sebagai sebuah koto. Koto, koto, kalau kita tengok koto lama, dia punya tebing macam mana, tinggi kan, panda dia kat dalam rumah dalam, tetapi sekeliling koto itu macam mana, nah, dengan tebing tinggi, dengan kawalan keselamatan. Allahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia belajar ilmu tentang macam mana nak tahu kehebatan orang dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak belajar tentang geografi daripada orang Syam. Waktu Rasulullah pergi berniaga dengan pak saudara dia di Syam itu, Rasulullah bertukar pandangan dengan orang Syam. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh cerita kepada sahabat tentang kehebatan tentera Rum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dan sahabat pada waktu itu boleh menembusi kota Rum yang disebut sebagai apa? The Golden Horn, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata tanduk emas itu. Kota Rum itu bila nak masuk tu dia ada tiga lapis laut buatan. Setiap satu lapis itu ada satu kota tebing. Itu sejarah lah kalau kita baca sejarah. Tapi nak sebut dalam hadis Qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sabdaan Allah Taala, firman Allah Taala, Allah Taala sebut la ilaha illallah husni. Perkataan la ilaha illallah itu seumpama sebuah kota. Apa maksud? Kan? Perbanyakkanlah sebut la ilaha illallah serta hadir dalam hati. Banyakkan sebut hisni. Dengan kita sebut la ilaha illallah, perasaan kita ada perasaan terjaga, seolah-olah duduk dalam sebuah kota jagaan Allah Ta'ala. Man dakhala hisni, siapa yang sudah masuk dalam kotaku, ibarat kata gitu, aminan min azabi, maka selamatlah daripada mara bahaya azabku. Cuma kena semayang lah. Syariat kena ikutlah, hukum hakam kena patuhlah, agama kena turutlah. Jangan duduk zikir saja, tak ada duduk sembahyang. Zikir saja tak ada, setiap waktu setiap ketika la ilaha illallah, zikir nafas. Zikir nafas, zikir nafas ni kadang-kadang orang tak faham, tak ngaji. Dalam ilmu tasawuf, nafas itu dia nak sebut apa? Waktu. Kan asal-asal waktu itu nafas. Asal-asal kehidupan kita pun nafas. Lahzah, lahzah, satu detik, satu detik, satu second, satu second, satu saat, satu saat. Jadi minit, jadi jam, jadi hari, jadi minggu, jadi bulan, jadi tahun, jadi dekad, jadi abad. Asalnya daripada mana? Nafas. Nak belajar ilmu hak pelik-pelik, pergi cari tu guru hak pelik-pelik. Zikir nafas duk hembus nafas, bukan itu maksud gitu. Apa maksud zikir nafas? Setiap saat, setiap ketika, setiap waktu tak terputus ingatan kita dengan la ilaha illallah. Ada muamalat kita dengan muamalat yang baik, pada jual beli, jual beli lagi daripada riba. Lagi daripada gharar, orang duk bincang bitcoin, 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 mata wang elektronik, mata wang maya. Dalam Islam dia tak ada istilah tu. Dalam Islam dia kena ada thamaniyah, harga dan nilai secara nyata. Manggulah kita nak berniaga, nak tak ada, dia akan ada gharar. Nah, sebab tak ada jaminan.
Nah, tak ada jaminan kat situ. Tak ada. Dalam muamalah ambil yang jelas, tinggal hak riba, ambil muamalah yang jelas. Dan dalam bab-bab yang lain ada amanah, ada ikhlas. Itulah orang gambaran yang tak terputus dengan kalimah Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Itu maksud orang tasawuf bila disebut nafas itu. Baik, sikit lagi. Adakah aku nyatakan dan aku keluarkan engkau bagi alam duniaku, dan aku tegah engkau akan ada pertolonganku. Ketika mana Allah Ta'ala keluarkan kita, Allah Ta'ala nyatakan kita dalam alam dunia, Allah Ta'ala nyatakan kita, zahir kita di alam dunia ini. Apakah kita duduk dalam alam dunia ini terlepas daripada rahmat dia, terlepas daripada pertolongan dia? Ditanya begitu lagi. Dan adakah aku keluarkan engkau kepada wujudku? Apakah engkau tidak ingat sesatu-satu perkara itu sampai engkau lupa akan aku ini ada? Kita duduk atas muka dunia ni ada Tuhan. Biar rasa ada Tuhan. Kalau kita ada rasa Tuhan, pandailah kita terima kasih. Contoh anak kita bawa balik seorang member. Dia kata, abah ni, member kita ni orang susah, dia nak mari nak teduh 2-3 malam. Mari teduh rumah kita. Tanya makan-makan, pagi keluar sekali, tengah hari keluar sekali, malam keluar sekali. Waktu nak tengok bila waktu makan. Macam kura-kura keluar kepala. Waktu lapar, masuk. Keluar, masuk. Seminggu duduk rumah kita, keluar waktu makan. Hak lain duduk dalam bilik, senyap sunyi. Kita bertanya, macam mana ni member awak ni? Mari bercakap dengan kita, tak ada semayang jemaah, tak pergi bangun semayang subuh, tak turun. Akhir sekali, minggu minggu akhir sekali, suruh dia balik atau pergi cari tempat lain. Balik keluar depan muka kita, tak kata terima kasih buat cik, tak apa. Jalan setelik ke pintu pagar, tutup pintu pagar, kedegung. Tak guna punya tuan rumah, marah pula pada kita. Boleh jadi kita gitulah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri dengan cara rahmat, tak terima kasih. Allah Ta'ala beri dengan cara diuji dengan cara bala, tak faham lagi. Malah disangka-sangka buruk pula pada Allah Ta'ala. Dia kata begini, dia sangka begini. Boleh jadi. Tak mustahil benda tu boleh jadi atas diri kita. Biar kita rasa ada pihak yang memerhati. Paling kurang biar kita rasa kita duduk neduh atas muka bumi ini ada Tuhan. Macam kita pergi tempat tanah kosong, bukan mudah-mudah tengok tanah kosong masuk nak buat rumah. Nampak je tak ada Tuhan tu ada Tuhan. Dah bila kita rasa ada Tuhan, marilah rasa takut. Marilah rasa takut. Hak bila rasa ada Tuhan, hak bila rasa ada takut, hak bila rasa ada diperhati. Dalam istilah tasawuf al-is, kalau keadaan itu sentiasa berlaku, itulah disebut muraqabah. Dia panggil rasa diperhati, rasa gerun kita hadir, rasa kita ni ada diperhati. Dan kita pun cuma, tidak begitu saya kata dalam kuliah yang lepas, bila kita duduk di tempat orang perhati, anda berada dalam kawasan CCTV.
nak bawa hidup main dua je macam tu lah. Sebab ya, nanti orang tengok kita bawa hidup. Jadi baik kita. Nah, cuba kita duduk dalam kawasan tak rasa eh ah, macam-macam buat. Nah, baik, asal duduk sikit. Thank you.
Baik. Kita baca lagi sedikit dia punya munajat. Apa nama tu? Dia punya tafsir dan ibarat ketuhanan ini. Kata dia, adakah aku tahu? Aku sediakan menaatmu dan rahmatmu dan rahmatmu dan rahmatku bagi engkau aku sediakan menanti, yakni kasih Allah Ta'ala sedia menanti, dan pada engkau aku zahir rahmatku, maka tiadakah cukup aku membalas engkau dengan sesuatu di dalam dunia hingga aku taruh bagi engkau masuk syurgaku? Tiadakah aku cukupkan bagi engkau dengan yang demikian itu hingga aku penuhkan akan dikau dengan melihatku di dalam hari akhirat dalam syurga nanti? Tak cukup lagi kau. Maka apabila adalah inilah perbuatanku, maka betapa juga syak engkau akan kurniaku. Maka pilih olehmu akan daku, dan jangan engkau pilih atasku, yakni jangan engkau pilih yang lain daripadaku. Nah, jangan engkau pilih atasku maksudnya jangan engkau pilih yang lain daripadaku. Dan hadapkan olehmu akan hatimu dengan sebenar-benar kepadaku. Itu dia. Hadapkan hati itu disebut sebagai tawajjuh. Tawajjuh. Hadap hati. Hadapkan hatimu kepadaku disebut tawajjuh. Istilah dia diambil daripada perkataan wajah. Diambil daripada perkataan muka. Muka kita ialah tempat menghadapnya. Kita nak cakap dengan orang menghadap. Baik. Dan hadapkan olehmu akan hatimu dengan sebenar-benar kepadaku. Maka jika engkau perbuat yang demikian itu, demikian hadapkan mukamu padaku, hadapkan hatimu kepadaku, nescaya melihat engkau akan yang gharaib lutfiku. Kalau mu benar-benar pandang dengan hatimu padaku, kepada perbuatan Allah Ta'ala, maka kita akan lihatlah gharaib, sesuatu yang pelik-pelik, sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang Allah Ta'ala tak tunjukkan kepada orang yang lalai hatinya dari Allah. Orang yang soleh bila satu-satu benda tu dia perhati molek-molek, akhir sekali senyum. Nah, sebab bila mana saja Allah datangkan sesuatu, Allah Ta'ala akan iringkan sesuatu. Dalam nikmat ada syukur, dalam maksiat ada tobat, dalam bala ada sabar. Nah, tu tiap-tiap benda tu kita kena bentuk tu. Nah, mengaji ilmu tasawuf ini jangan dengar saja. Mengaji ilmu tasawuf ini kena bergerak. Kalau tak ada sabar, didiklah hati. Ikhtiarlah cari sebab supaya terbentuk sabar. Kalau terasa kehidupan kita dengan cara hidup kita ni payah nak sabar, ikhtiarlah cari tempat-tempat sabar. Hari ni kita tak terasa benda tu penting. Hari ni kita tak terasa sabar itu benda yang mahal bagi kita. Hari ni kita tak terasa rendah diri itu benda yang baik bagi kita. Sebab tu kita jadi angkuh, sombong, takabur. Nah, selama mana lagi kita nak sehat? Selama mana lagi kita nak hidup? Berapa hari sangat lagi kita nak hidup? Seronok kau kita bila kita mati, seorang sebut nama kita, bila sebut nama kita orang tutup telinga. Tak usah sebut mata dia, dia ni tak ada dah. Mau sebut nama pun aku tak nak. Bila-bila jangan sebut nama dia. Dia ni mati dah. Mati tak mati aku tak nak. Nak pedak kita lah itu.
Kita dah enggak duduk pada waktu tu kena azab dah dalam alam barzah, duk mengarung solat ini dah. Allah Taala pula tunjuk pada kita, hak tengokmu. Orang atas dunia pula duk kutukmu. Hak dalam tanah duk kutuk, hak atas muka bumi duk kutuk. Nak kau kita lakukan? Tapi walaupun hati kita rasa tak nak, tengok ego kita, ego kita rasa macam nak. Sebab tu bila ditegur marah, diberi nasihat tak dengar. Bohonglah. Nah, dalam hati kita tu apa macam-macam perangai. Ada perangai Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud. Tak. Allahu'alaikum. Baik, sikit lagi. Lutfiku, yakni kelembutanku. Orang yang dimatikan bapak tetap Allah akan jaga. Orang yang dimatikan suami sedihnya hanya 2-3 hari saja. Lepas tu gembira sehingga kata ingat dah pada suami. 10 tahun dah tak buat kenduri tahlil pada suami. Sebab apa? Gembira dah lah. Hanya sedihnya 1 hari 2 hari je. Tidak begitu. Nah, nanti cari kubur suami tak jumpa dah. Bila naik lalat tak kenal dah. Hak dulu ketika suami mati, ya Allah, kenapa mematikan suami? Mereka tak tahu ke anak dia kecil-kecil lagi gini. Oh, macam-macam suka tak baik dia pada Allah. Tidak gitu. Dan bersedak-sedak hati engkau dengan melihatku di dalam surga. Sungguhnya aku nyatakan akan jalan orang yang ahli tahqiq, orang yang hati dia kemas, percaya kuat sungguh padaku, disebut sebagai ahli tahqiq. Dan aku menyatakan ma'alimul huda, ma'alim petunjuk-petunjuk, al-huda hidayah. Nah, dalam kalangan, dalam kehidupan orang soleh yang disebut sebagai ahli tahqiq, itu ada panduan kita. Kita tengok orang soleh, itulah panduan hidup di atas muka bumi. Nah, bila kita lihat orang soleh makin mendekati kita pada Allah Ta'ala, lazimilah dia. Nah, ikutlah perangai dia. Baik, bagi orang yang mempunyai taufik, Allah Ta'ala sedarkan bagi dia ada ma'alim, iaitu apa? Bimbingan-bimbingan, pedoman-pedoman. Bagi orang yang mempunyai taufik, bagi Allah, bagi orang yang Allah Ta'ala beri kekuatan untuk buat kebaikan. Taufik, kekuatan untuk buat kebaikan. Kita kena doa supaya Allah Ta'ala, selagi mana kita ada umur sisi Allah Ta'ala, maka isi umur kita tu dengan taufik. Sebab apa? Taufik, satu ibadat hanya dibekalkan satu taufik. Malam ni ramai boleh mari sembahyang Isyak, ramai boleh mari dengan kuliah Isyak subuh esok. Kenapa hak ramai-ramai tak boleh nak mari? Itulah bukti kekuatan nak datang kuliah subuh esok hari. Itu cerita lain, bekalan yang lain. Nah, orang boleh buat baik kepada orang lain suku sakat, tapi tak boleh berbuat baik kepada isteri, anak, keluarga sendiri. Itulah juga bukti taufik berbeza-beza, berbeza-beza. Itulah bukti satu-satu perbuatan kita itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Baiklah suami awak, baiklah bin isteri dia senyap. Isteri dia kata, aku saja yang tahu macam mana suami aku. Sebab apa baik ke orang tu? No, kepada pujian manusia orang. Baik, maka hakku, kelayakanku, hak aku telah menyuruh kepada aku oleh mungkinun. Nah, dan hakku, tuntutan aku itu, nah, telah aku suruh kepada orang yang yakin.
Orang yang ahli yakin, betul-betul percaya kepada Allah Ta'ala. Mungkinun dengan kenyataan tawakal. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan orang yang yakin sungguh pada Allah Ta'ala, tawakal dia special. Berserah kepada Allah Ta'ala, zahir dan batin dia tawakul. Baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa kita tawakkan. Cuma ada perbezaan, ada perbincangan kata tawakkal zahir, tafwid batin. Itu dalam cerita kitab Minhajul Abidin. Bila habis kitab ni nanti, kita nak baca khulasah Minhajul Abidin. Bila habis kitab Tajul Arus ni, kita nak baca khulasah intipati, intisari dari kitab Minhajul Abidin. Satu kitab ada dua versi. Ada versi Melayu Jawi, ada versi Melayu Rumi. Sediakan duit sahaja. Diterjemah, ditulis oleh orang Sungai Bulu. Dirahsiakan nama. Baik. Saja saya kena buat gitu. Sebab kita ada peminat. Yang jauhnya, yang rumahnya. Kita buat satu kitab, dua-dua ada situ. Sediakan ongkosnya saja. Baik. Kita buat boleh elok-elok lah. Baik. Nak baca kitab hikam? Rasanya belum tiba masa lagi. Lalu kok ibadat dulu. Lalu kok syariat biar jelas dulu. Kita dengan hikam bukan tak boleh belajar. Takut kita jadi makin fayal. Baik. Kita kena berpijak di alam nyata. Kena tahu apa yang kita kena buat. Panjang umur Allah rezeki, tak nak jalan. Baik. Dan dengan kenyataan tawakal atasku orang yang mukminun. Kalau kamu nak tengok zahir secara umum saja, tengoklah orang mukminun, orang yang betul-betul beriman. Dan semestinya orang yang beriman itu tak sama lah dengan orang yang yang tidak zahir agama di atas diri dia. Orang yang tidak zahir agama atas diri dia itu disebut sebagai orang yang fasik. Orang yang fasik yang mengaku beragama tapi tak zahir, mana tak ada agama atas diri dia ni, itu fasik. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah, bila kita bangkit daripada sujud sajadah, 2-3 ayat selepas itu Allah tanya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Jelak kita, apakah sama orang mukmin yang sempurna imannya dengan orang yang fasik? La yastawun, tak sama. Baik. Kita berhenti lah situ dulu. Kita berhenti situ dulu. Akan datang kita ambil baris yang ke-6. Ketahui olehmu mereka itu bahwa aku itu terlebih baik bagi mereka itu. InsyaAllah murah rezeki, panjang umur. Kita jumpa bulan depan. Bulan ini hanya sekali sahaja. Bulan depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan. Kita jumpa bulan Rabiul Akhir nanti insyaAllah. Jumaat yang kedua nanti kena carilah ustaz ganti, ataupun siapa nak ganti baca kitab ni, dipersilakan. Kita berhenti situ dulu lah insyaAllah malam ni. Sebagaimana permintaan wak tadi, kerana kita ada banyak benda malam ni, ada doa selamat, ada orang nak belah mulut tahniah, kita bangkit daripada rakaat akhir, rukuk akhir, rukuk yang terakhir, kita baca doa kunut nazilah. Saya baca yang pendek saja.
tapi yang selalu diulang-ulang oleh Al-Habib Husain bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Dan kemudian diperbuat doa selama karena ada al-fayah kita akan ke tanah suci, dan kemudian mengingatkan bahwa baru belakul. Alhamdulillah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا